adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Irina. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak harap adik-adik, mama, papa semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah adik-adik sudah siap kan untuk mengikuti ibadah pagi ini? Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta selamanya. Mari adik-adik, kita mau berdoa untuk memulai ibadah pagi ini. Mana jari, di sini, apa kabar jari, baik kabar jari, bertemu, berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul untuk mengikuti ibadah pagi ini walaupun secara online dari rumah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Irina mau mengajak adik-adik untuk main tebak-tebakan. Mungkin adik-adik bisa menebak. Kak Irina mau bertanya sama adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu tidak siapa tokoh di Alkitab yang menjadi tukang pemimpi? Dia sering sekali bermimpi. Dan tokoh ini
juga mempunyai jubah yang sangat indah. Adik-adik tahu tidak siapa tokoh ini? Penasaran ya adik-adik? Nanti tokoh ini akan disebutkan dalam cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Meli. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagu Allah Baik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Ya baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Allah memelihara Yusuf. Ceritanya diambil dari mana adik-adik? Betul, ceritanya diambil dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, lipat. Oke, manis. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang
sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah adik-adik, seperti Allah memelihara Yusuf, Allah juga memelihara adik-adik, yaitu melalui papa, mama, oma, opa, kakak, atau mbak yang ada di rumah adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Meli. Cerita firman Tuhan yang menceritakan bahwa Tuhan memelihara Yusuf. Adik-adik juga harus ingat ya, bahwa Tuhan juga selalu memelihara adik-adik semua. Yuk adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi "Tuhan Sayang Padaku". Selalu ingat ya, kalau Tuhan Yesus sayang semua sama adik-adik. Yeah.
Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yusuf mendapatkan baju yang sangat indah. Kakak-kakak Yusuf iri terhadap Yusuf dan berbuat tidak baik kepadanya. Tuhan menyertai Yusuf. Adik-adik tadi sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Tuhan selalu memelihara Yusuf. Nah, seperti Yusuf adik-adik, Tuhan juga memelihara adik-adik. Tuhan memelihara adik-adik melalui keluarga. Ada papa, mama, kakak, dan adik. Untuk aktivitas hari ini, kakak mau mengajak adik-adik membuat foto keluarga seperti ini. Yuk adik-adik, kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada kertas putih, spidol, 6 buah stik es krim, lem uhu, dan gunting. Pertama-tama, kita bentuk dulu rumahnya adik-adik menggunakan lem uhu. Kalau sudah jadi seperti ini adik-adik, nah, kemudian kita gambar keluarga menggunakan kertas. Adik-adik bebas berkreasi untuk menggambarnya. Kalau sudah jadi seperti ini adik-adik, kita gunting sesuai dengan kotak di sini. Kemudian kita tempel menggunakan lem uhu lagi adik-adik. Nah, sudah jadi. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya, kemudian dimasukkan ke dalam celengan persembahan atau amplop persembahan yang sudah disediakan oleh mama dan papa. Dan kemudian adik-adik bisa minta tolong ke mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Yuk adik-adik, kita mau menyanyi lagu Aku Bawa Persembahan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Thank you.
Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah boleh mengikuti ibadah anak secara online. Berkatilah kami ya Tuhan, agar semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik semua, mama dan papa.